Terpisah kali induknya, Pak. Itu dapur kali rumah induknya terjadi patahan. Oh, iki, Pak. Iya, ini dapur. Wanita ada kali rumah induknya. Nah, ini kok terjadi patahan, Rob. Ini kan lurus, Pak. Pondasinya awalnya lurus. Pak Robinson, ini kok jadi anu. Ya. Gak bisa munggah. Ini gini, Pak. Berarti catat apa kerusakannya, Pak. Niki yang paling parah. Selamat ya. Tribuners. Saat ini saya berada di Dusun Brenggolo, Desa Salon Kulon, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung. Dan saat ini ada satu rumah warga yang ambruk karena bencana tanah gerak. Ya. Ini dapur rumah warga ambruk semalam karena tanahnya gerak. Ada retakan di tanah yang memanjang sehingga menggeser pondasi rumah dan mengakibatkan ambruk. Nah, itu ada retakan tanah itu ya, kalau kelihatan. Ini Dusun Brenggolo yang kondisinya berat itu ada 6 dan satu ini ambruk ya. Jadi tanah retak atau tanah gerak ini sudah terjadi sekitar 2 minggu yang lalu. Dan hari ini ada satu rumah yang jadi korban ambruk di bagian dapurnya. Ini ada patahan memanjang juga, sudah dilihat, yang ke arah bawah, ke arah rumah warga juga. Ini diantisipasi supaya tidak ada lagi rumah-rumah warga yang ambruk.